Ruang Hafiz Indonesia 2022. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Nih kita akan masuk ke Ruang Hafiz Indonesia 2022. Ini bersama Pak Tod ini yang mengepalai kita sebagai produser Hafiz Indonesia 10 tahun kali. Sudah 10 tahun bersama beliau. Semoga Allah berkah istrinya, Allah berkah keluarga yang ini, semoga jadi amal jariah Pak Tod. Kita tutup di sini untuk ya klik kita tutup. Alhamdulillah. Kita masuk ke ruang ini. Kita masuk ke ruang juri. Assalamualaikum. Masyaallah. Masih ganteng, masih ini katanya. Ini punyanya Abdi ya? Saya juga pula. Assalamualaikum. Ini bukan diet, Pak. Terpaksa kan? Gak bisa tidur, gak bisa makan. Lambung. Kenapa ya? Gak tahu sih. Tahu-tahu gak bisa tidur. 3 bulan gak tidur sama sekali. Masa gak tidur sama sekali? Sama sekali kan, Pak. Saya hanya gini, merem-merem, berusaha merem. Tapi ini gak istirahat. Iya, gak istirahat. 3 bulan? 3 bulan. Sampai-sampai hampir itu dan pokoknya saya untung saya gak mau minum obat itu, obat penenang. Kalau penenang sudah ada morfinnya. Pokoknya saya terus bolehnya gimana bisa istirahat jadinya? Nah setelah 3 bulan saya 4 bulan di Cianjur apa terapi akupuntur karena sudah minum obat lambung semuanya sudah macamnya sudah gak mempan. Akhirnya saya pakai akupuntur. Alhamdulillah lama setelah 3 bulan sudah mulai reda. Sekarang ada sih sisanya tapi sudah mulai reda. Gimana asam lambung atau apa? Asamnya naik sampai menimbulkan pening, kemudian nervous, macam-macam tuh. Itu. Itu sampai ya pokoknya udah setiap malam mau siap, itu pokoknya mau mati gitu loh. Ya Allah. Benar, ya, setiap malam mau siap, itu saya enggak mah. Terus bingung ya. Alhamdulillah. Mah kalau besok sudah enggak ada ya sudah. Mungkin setiap malam. Ya, setiap malam. Enggak tahu bisa ada pikiran saking takutnya ya. Emang ternyata itu lambung itu penyebabnya apa? Saya waktu itu kena COVID. Kayaknya itu diserang. Kayaknya. Kayaknya diserang. Dan kelemahan saya di situ di lambung mah. Udah, ya sembuh. Alhamdulillah tapi sekarang udah sehat kan. Sekarang saya enggak boleh lama-lama kena asik, kalau asik langsung kejang gitu. Aduh. Makanya saya minta ruangan yang ada panasnya dan matahari di situ hanya untuk duduk aja saya. Makanya kalau saya nggak lama-lama di sini seperti di sana. Jadi siapkan ruangan. Tapi alhamdulillah ya Abi ya. Alhamdulillah masih hidup ya. Janda saya suka bicara di sini. Abi ingin saya Abi. Kita mau ke studio. Tapi kalah dari sama Abiannya, Mbak. Make up-nya tadi udah dipanggilin. Make up-nya udah dipanggilin. Sama Ustadz jangan sering.
Gak usah saling Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren, Fat Institute. Pesantren Fat ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Qur'an di pesantren Fadru Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.